Pokok jelatang batang pau, banyaknya tumbuh di pinggir kali. Kami ini datang dari jauh, jauh datang dari Tapanuli. Segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Selasih Dani tidak berdahan, diiris-iris untuk dimakan. Kentang inti sudah dimakan, sedap rasanya bukan buatan. Adapun maknanya adalah sebagaimana ketan itu adalah untuk mempererat tali silaturahmi. Kesungguhan hati, cinta yang sejati, kalamu jauh-jauh datang dari Tapanuli. Begitu banyak rombongan, kita yang hadir di sini juga bingung, Pak. Ada apa dan kenapa? Hasrat terindah untuk cintaku. Putri pertama dari 4 bersaudara yang bernama Ananda Ade Puspitasari untuk dilamar dengan Ananda tercinta dari Bapak Ahmad Ridwan Siregar, yaitu Abang Muhammad Taufan Siregar. Kamu yang kutunggu. Saya belum bisa menjawab yang sepenuhnya karena bukan saya yang dilamar. Alhamdulillah itu adiknya. Jadi yang dilamar bukan adiknya. Oh, bukan. Bukan. Apakah ini Mas Taufan? Oh, bukan. Mbak Adik dan juga Mas Taufan ini berhubungan atau memadu kasih selama 19 bulan. Alhamdulillah. Benar Mas Taufan? Alhamdulillah. Beda alhamdulillahnya pas benar alhamdulillah ya Mas ya. Apakah Mbak Ade benar ini adalah Mas Muhammad Taufan Siregar yang dimaksud? Alhamdulillah benar. Ini pertama. Senang? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini adalah bukti tanda cinta kasih. Raja berlayar naik gurap, haluan menuju ke tanah Arab. Kami juga mohon maaf seandainya terdapat salah dan hilaf.